kita tempat turun di Golden Mark sini ya. Kalau naik Pakpi, di sini bus stopnya. Nah, Bansago itu ini adalah TV paling gede sekali. Entah berapa meter ini, sebesar gedung ini. Ini adalah TV iklan. Teman-teman yang mau ke PSBB mudah sekali ya, yang dari Siusewan. Di sini fasilitas kendaraan banyak sekali, banyak pilihan. Mau naik Siupa, mau naik Siupa itu minibus. Kalau Pasi itu bis besar. Di sini rata-rata bisnya itu bis tingkat ya. Sogo. Nggak bisa menyeberang. Hari ini saya mau ketemu Mbak Siti AI Asia. Ramai sekali kalau hari Minggu. Kebanyakan nih anak-anak Indonesia kalau mau di sini mau nganter, mau kirim barang. Banyak sekali pilihannya. Kirim barang ke Indonesia, paket ke Indonesia tuh banyak sekali. Mobil bak itu adalah paket Indonesia melalui kapal laut. Nah, Sunday ini kemarin aku beli di sini murah, lumayan lebih murah harganya. Nih teman-teman kita, orang-orang Indonesia yang ingin beli emas. Ini peralatan HP di sini. Aksesoris HP. Inilah suasana di KOSWB teman-teman hari Minggu ini. Hari Minggu tanggal berapa ya, saya lupa. Dan hari Sabtu ini peralatan dapur. Kayaknya nih di sini nih manik-manik. Oh, peralatan dapur. Potres. Lama aku nggak pernah kesini. Sejak ada corona. Hampir setahun lebih kali nggak kesini. Kemarin di sini cuma beli HP. Minggu pertama bulan September ini. Kok saya lupa tanggal berapa ya? Tanggal 1 itu hari Rebo. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 5 berarti ya.
Semanggi. Si Aisyah. Ini toko Indonesia. Nah, kalian tahu bagaimana suasananya pas WB seperti ini, yang mau ngambil paketan, yang punya paketan dari Indonesia nih. Antri. Mana di sini? Mana apa? Jahit, hias, Inggris, Mandarin, Cantonese. No Victory Park sebelah sana ya, cuman aku nanti dulu kok sore ke Victory Park. Ini kantor AS. Ah, kalian yang mau mengaktifkan nomor Indonesia di sini yang pakai kartu AS ya. Mengaktifkan nomor Indonesianya, kalau kita nggak ke kantornya kita nggak bisa mengaktifkan nomor Indonesia-nya, hanya nomor Hongkong-nya yang bisa aktif. Nah, kalau enggak katanya nanti. Berapaan nih, Ceh? 28. Murah nih 28. Tadi ini tuh lampu merah itu yang ke kanan itu ke arah KJRI tadi yang kita lewatin pakai bis tadi ya teman-teman. Nanti yang ke kiri ini ke arah Victory Park lapangan. Nah, saya rasa cukup sekian dulu. Saya ambilkan rute dari Siu Saiwan ke Kosobe menggunakan bis Pak Pi, bis 8P dari Siu Saiwan ke Kosobe. Saya rasa cukup sekian dulu, lain kali saya akan naik MTR dari Siu, dari Taiwan ke Kosobe. Oke, see you. Assalamualaikum.